Timnas Indonesia dihantui rekor buruk saat bersua Yordania. Kedua tim akan bertemu dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Yordania dalam laga kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Laga Timnas Indonesia vs Yordania dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Jabar Al-Ahmad, Kuwait City, Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, dini hari pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Soal rekor pertemuan, Timnas Indonesia punya rekam jejak buruk saat bersua Yordania. Baca juga, skuad Timnas Yordania untuk kualifikasi Piala Asia 2023, diperkuat satu pemain Eropa. Dilansir dari situs 11v11, Timnas Indonesia dan Yordania tercatat sudah 4 kali bertemu dan semuanya terjadi pada laga persahabatan. Hasilnya, skuad Garuda tidak pernah memang ketika melawan Yordania dalam 4 pertemuan tersebut. Dari 4 pertemuan itu, Timnas Indonesia juga tercatat telah dibobol sebanyak 12 kali dan baru mencetak 2 gol. Artinya, Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia saat ini punya tantangan berat untuk mengakhiri tren buruk tersebut. Meski sulit, Shin Tae-yong bertekad melanjutkan tren positif anak asuhnya. Kemenangan atas Kuwait pada laga pertama kualifikasi Piala Asia 2023 jadi modal menghadapi Yordania. Baca juga, daftar negara peserta, format, dan jadwal lengkap kualifikasi Piala Asia 2023. Kami memiliki 2 pertandingan berikutnya melawan Yordania dan Nepal. Kami akan terus melangkah dan melakukan yang terbaik untuk lolos ke babak utama Piala Asia, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai laga kontra Kuwait. Adapun kemenangan atas Kuwait membawa Timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat kedua klasemen grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin, sama dengan Yordania yang memuncaki klasemen. Akan tetapi, Yordania berhak memuncaki klasemen karena unggul selisih gol atas skuad Garuda. Berikut rekor pertemuan Indonesia vs Yordania. Tanggal 12 Februari tahun 2004, Yordania 2-1 Indonesia, laga persahabatan. Tanggal 27 Agustus tahun 2011, Yordania 1-0 Indonesia, laga persahabatan. Tanggal 31 Januari tahun 2011, Yordania 5-0 Indonesia, laga persahabatan. Tanggal 11 Juni tahun 2019, Yordania 4-1 Indonesia, laga persahabatan.